Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelian ya, pembelian media minyak ataupun gelang ataupun media lainnya di Misteri Channel atau Kidi Asramu ya. Tuh. Jadi setelah pembelian itu bisa konsultasi atau tanya-tanya lewat WA ya, kan sudah ada saya kasih nomor telepon, nomor WA. Kenapa kok menjelaskan gini kan? Iya, karena banyak dulur-dulur itu pembelian pemaharan mau konsultasi ke penjualnya itu sulit, susah, banyak yang tidak dihiraukan, banyak yang diblokir ya, itu ataupun mendapatkan jawaban-jawaban yang kurang memuaskan. Karena saya memberikan konten ini karena banyak dari dulur-dulur itu tanya ke saya gunanya apa, manfaatnya apa, isinya apa ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali ya, setiap hari lah, pagi, siang, sore, malam, itu banyak yang tanya. Emang kalau saya lagi mood, lagi suka lihat-lihat ya, saya bantu, saya lihat gitu ya. Karena melihat itu membutuhkan energi lur ya. Semakin sering yang dilihat banyak, mengeluarkan energi yang banyak, efeknya ke saya sulit untuk tidur gitu ya. Walaupun dipejamkan tidur enggak susah karena reaksinya tadi melihat tadi ya. Kok bisa begitu yang ya, namanya itu ya sebab akibat ya, sebab saya melihat akibatnya saya badan panas awak gak iso turu tapi jarine arek-arek tambah ampuh sampean kang iso ae ya. Makin biasa ya. Jadi pemaharan di Misteri Channel atau produk-produk Kidi Asramu ya, itu tetap memberikan konsultasi itu ya, tata caranya, kenapa kok begini, kenapa kok dia begitu, kenapa saya kok begini ya, itu pasti saya jelaskan ya, saya jelas-jelaskan ini begini, sampean harus begitu. Nah, ini lewat-lewat saran-saran saya itu. Biasanya saya itu minta foto yang terkini. Foto siapakah ya? Foto ya sampean, si pembeli. Itu yang terpenting. Karena saya kalau tidak tahu wajahnya ya enggak bisa komentar, ya. Dan dengan si target bisa dikirimkan foto ya. Saya lihat memang banyak pertanyaan itu dari orang yang mau beli, orang yang mau memahari, hanya mau berarti kan tanya-tanya kan, itu pasti kena kan, jaminan kena kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kurang dewasa ya. Tapi memang wajar, tapi bila ditanyakan kepada orang anak-anak kecil lah, apa ini anak muda masih umur 10 tahun, 12 tahun ya, kok bisa begitu kan? Nah, iya, kalau seseorang menjawab yo pasti kena, nah, itu yes, penipuan lah. Karena apa? Kalau suatu ada media jaminan kena ya. Jangan melet menargetkan anake wong dodol soto, wong arit, anake wong gak duwe, rugi ya. Melet lah anake pengusaha cantik-cantik, artis juga bisa. Karena apa? Jaminan kena.
Iya, sudah. Jadi seperti prosesnya berapa hari, Kang? Prosesnya berapa bulan? Prosesnya berapa jam kenanya si dia, si target? Ya. Kayak pertanyaan begitu ya. Sama, kok ada pertanyaan begitu, Kang? Iya, memang wajar begitu ya. Makanya saya berikan wawasan, pandangan ya. Manusia tidak bisa menentukan berapa hari, berapa bulan. Ya. Itu kuasa sing gawe urip, kuasa Tuhan. Manusia berusaha lewat media, lewat perantara. Itu ya. Memang media gelang ataupun minyak untuk pelet pemikat dan lain-lain. Kalau belum jodoh, ya pasti ya nggak kena. Itu ya. Kok bisa begitu, Kang? Iya, banyak, banyak penyebabnya ya. Karena ya dari ulah kita sendiri, perilaku kita sendiri, dan belum ada jodoh dengan dia. Dan lain-lain banyak penyebabnya ya. Jadi dalam pemaharan yang penting itu adalah konsultasi. Itu yang paling penting ya, digarisbawahi, bisa konsultasi ya itu. Kang, saya beli media minyak gelang di sana, Kang. Saya konsultasi, saya tanya kok susah sekali. Jawabnya satu bulan itu bisa sekali. Ada yang nggak jawab, ada yang blokir. Itu banyak sekali kejadian kayak begitu ya. Jadi yang terpenting dalam pemaharan adalah konsultasi. Itu ya, konsultasi. Nek hanya beli ake tunggale, dijual barang kosong, dijual barang gapleki, dijual ya. Yang kasihan kan yang pembeli. Beli pakai uang lur ya, bukan gratis. Itu ya. Insya Allah barang produk dari Diastramu atau Mystery Channel itu jaminan bertuah dan jaminan berkodam. Ya, itu perlu digarisbawahi. Jaminan bertuah, wingit, jaminan berkodam. Itu. Bukan jaminan keberhasilan. Itu ya, perlu dicermati, perlu dipahami. Kan banyak foto, itu jaminan nah, terbukti ya. Manusia nggak bisa mengklaim ini kalau jenengan pakai nanti terbukti, ini terjamin ya, itu ngawur ya. Itu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu dan penting setelah pemaharan itu ada konsultasi ya. Tanya, Kang saya kok begini, Kang dia kok begitu, Kang saya pakai kok begini, tanyakan itu ya, konsultasikan. Memang banyak barang dijual-jual media itu tanpa konsultasi. Konsultasinya susah dan banyak lagi yang diblokir. Akhirnya ya teriak-teriak bengok-bengok di Facebookan, kena tipu, akunnya ini penipu. Nah, itu. Akhirnya begitu. Jadi kita harus pinter-pinter membeli produk dari orang-orang yang menjual media. Ya tetap yang perlu digarisbawahi adalah pemaharan yang perlu adalah konsultasi, memberikan solusi agar apa, hajat sampean itu terkabul. Memberikan tip-tip saran, ini pakai begini, ini begini, sampean harus begitu. Gak
asal ngomong doang, ngomong ini ngawur, itu dilihat, diterawang ya. Itu ya. Jadi perlu digarisbawahi adalah setelah pemaharan adanya konsultasi agar enak si pembeli tidak rugi, puas, penjualnya juga enak, karena pembeli itu membeli dengan pakai uang ya, yang banyak itu jaminan apa itu, jaminan terbukti ampuh atau jos. Kalau produk Misteri Channel di asramu memang ampuh ya, jaminan ampuh. Kalau jaminan untuk terbukti, jaminan berhasil, nah itu ya. Kalau saya punya barang media kayak begitu, nah saya jual murah, tidak saya jual 200, 300, 500, saya jual ratusan juta. Karena apa? Hasilnya tadi ngeri lur. Anak iki nosuge di pabrik tak pelet kena. Anak bupati Wayu pelet kena. Karena apa? Jaminan ya. Lah opo melet-melet apa ini wong gak duwe-duwe itu ya. Yang penting memakai media itu adalah suatu perantara. Bagaimana Anda mendapatkan jodoh itu ya yang terpenting. Bagaimana Anda mendapatkan jodoh? Halek mele-mele, sok bongkeng, entuk-entuk. Karena pikirannya pile-pile, banyak pertimbangan ya. Itu lur ya. Jadi itu aja yang bisa saya berikan, dan betul-betul bisa mempunyai pandangan apa yang saya berikan dan bisa dicerna dalam pemaharan suatu media ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.